Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat 3D model dari USV. Itu menggunakan NACA sebagai body USV atau unmanned surface vehicle. Untuk membuat NACA sendiri itu ada banyak softwarenya. Namun di sini saya menggunakan Autodesk Inventor. Software lain itu kayak Cubelette, Maxoof juga bisa dan lain-lain. Pertama, klik file new. Di sini gunakan settingan standarnya. Project file default, lalu create. Ada loading. Nah, ini ada tampilan awal dari Autodesk Inventor. Sebelumnya cari dulu koordinat dari tipe NACA yang ingin kita gunakan. Di sini ada dua website yang bisa digunakan, ada airfoiltools.com dan aerotoolbox.com. Cuman di sini saya menggunakan aerotoolbox.com karena di sini lebih fleksibel. NACA-nya ini bisa sampai NACA berapapun yang kita inginkan. Sini saya ubah misal 0. Nah, di sini jadi NACA 0070 ini bisa sampai ukuran berapapun. Bisa dilihat kalau NACA 0080 begini, 0070. Namun di sini saya ingin membuat NACA 0012. Untuk core-nya ini saya buat lebih sedikit saja supaya proses pembuatannya nanti akan lebih cepat lagi. Setelah itu ini kan NACA 0012. Setelah itu saya klik show koordinat. Di sini ada koordinatnya yang digunakan hanya ini, di copy dulu, Ctrl C, lalu copy di notepad, Ctrl V, lalu Ctrl A, Ctrl C. Setelah itu buat Excel-nya. Langsung Ctrl V saja, pas tekan di Excel. Yang digunakan hanya sampai 4 sini saja, yang ini sisanya dihapus saja. Setelah itu, untuk yang di sini, ini di Ctrl sampai sini, di Ctrl X saja, di cut, lalu dipas tekan di sini Ctrl V. Oke, di sini hapus saja. Setelah itu save as, buat folder baru di dokumen, saya namakan foldernya analisis. Ini nama filenya saya beri nama NACA 0012. Setelah di save, kita kembali lagi ke Inventor. Di sini kita klik ini, dua dimensi sketch. Kita pilih yang XY plane. Setelah itu masukkan poin koordinat yang telah dibuat. Tadi saya simpan di dokumen, nama foldernya analisis, itu NACA 0012. Nah, ini sudah masuk koordinatnya. Untuk lebih jelasnya klik ini saja, zoom all. Sudah ada koordinatnya. Setelah itu kita sambungkan setiap koordinat menggunakan spline. Untuk kontrol di sini bisa klik scroll pada mouse ya untuk melakukan pergerakan ini. Ini kita klik kiri saja. Mulai dari sini, klik kiri lagi di koordinat selanjutnya, klik kiri terus sampai semuanya terhubung. Klik kiri pada mouse ya. Nah, ini karena koordinatnya tadi 50, jadi ini sebenarnya masih cukup banyak ya. Sampai 50 koordinat yang harus disambungkan. Nah, kalau sudah sampai sini, di checklist aja ini. Lalu buat spline baru lagi, klik spline lagi, mulai dari sini, kita klik kiri pada mouse.
Oke, setelah sampai sini di checklist lagi. Nah, ini sudah jadi spline-nya. Kita klik finish sketch jika sudah selesai. Lalu untuk 3D modelnya di extrude supaya ada bentuk ya. Ini klik kiri di sini, klik kiri tahan pada mouse. Lalu ditarik saja. Mohon maaf sebelumnya. Klik kiri, ditahan. Extrude. Nah, ini maksudnya klik kiri ya, pada arahnya. Ini tergantung kita nanti mau seberapa panjang dari nakanya. Saya buat asal dulu. Oke. Nah, ini naka yang sudah jadi ya. Oke, sudah jadi seperti ini naka 0012. Setelah selesai ini saya save. Saya beri nama 0012. Saya taruh di folder tadi analisis. Naka 0012. Nah, setelah jadi ini kita lakukan ekspor juga dalam bentuk format DWG. Karena saya akan melakukan pengeditan pada software selanjutnya itu software Rhinoceros. Kenapa saya menggunakan software Rhinoceros? Karena software Rhinoceros itu sendiri punya bentuk file export yang nantinya akan lebih fleksibel untuk ke software lainnya. Sebenarnya bisa juga tadi dilakukan pengeditan langsung semuanya pada inventor ya. Cuma di sini saya ingin melakukan pengeditan lanjutannya pada software Rhinoceros. Saya import itu dokumen di analisis ya, naka 0012. Di sini langsung oke saja. Nah, ini ada nakanya setelah dimasukkan ke Rhinos bentuknya seperti ini. Saya buka dulu ukuran dari naka saya itu di sini punya lebar 0,3 ya, dari penelitian saya 0,3. Ini saya rubah tampilannya menjadi rendered supaya lebih enak dilihat. Oh ya, untuk menggunakan Rhino sendiri ini ada beberapa ini ya yang harus diceklist-checklist dulu agar fungsinya itu bisa hidup sama seperti AutoCAD juga, itu OSnap ya. Untuk menghidupkan beberapa fitur. Sini juga ada fitur yang mirip seperti Ortho dan lain-lain. Sini pertama saya lakukan scaling. Scale saya blok, mohon maaf sebelumnya salah, saya scale, klik surface yang ingin di scale, untuk scaling di Rhinos ini sedikit berbeda ya daripada software lain. Kita klik di sini paling ujungnya, tadi kan 0,3 ya. Kita klik asal dulu. Nah, di sini kita tadi itu saya 0,3 meter. Bisa dilihat di yang bawah sini nih ada angkanya nih 44 mili sebagai patokannya. Kalau mau 0,3 berarti 0,3 meter diubah ke mili. Kali 1000 berarti 300 mili ya. Di sini ini masih 12 mili. 25 mili. Langsung tulis aja juga enggak apa-apa sih sebenarnya. 300. Nah, ini sudah jadi ya. 300 mili. Untuk mengeceknya bisa dilakukan pengukuran, sini ada tools ya. Ini measure distance.
untuk melakukan pengukuran apakah sudah benar ini. Kok sudah benar 300 mili. Ternyata ini masih salah. Bisa dilakukan skala ulang. Oh maaf, tadi saya harusnya itu dari ujung sampai ujung ya, untuk ininya ya, N baru ke 300 mili. Nah harusnya tadi seperti itu, cuman tadi salah, langsung ketik aja 300. Nah ini cara skala yang benar ya. Kita cek kembali measure distance apakah sudah benar. Ya ini sudah 300 mili, sesuai dengan yang saya inginkan ya. Setelah itu dicek kembali untuk tinggi itu 0,325 ya, 0,325 meter ini ya di sini. Berarti 325 mili untuk tingginya. Kita cek tingginya. Ini punya ketinggian berapa melalui measure distance. Di sini tingginya 123 mili. Berarti tingginya masih kurang. Kalau untuk tinggi jangan di scale karena akan berubah lagi. Kita gunakan fitur extrude saja. Extrude. Sebelumnya tadi berapa ukurannya? 123. Kalkulator. Karena yang dibutuhkan itu kan 325 dikurangin 123. Berarti kurang 202. Kita pakai fitur extrude CRF. Nah, setelah itu enter, klik dua line ini. Kita naikkan ke atas sebesar 202 ya. 202. Ini sudah ditambah panjangnya. Apakah sudah sesuai? Kita lakukan pengukuran lagi untuk meminimalisir kesalahan. Oke, udah benar ya. 325 mili ya. Setelah itu saya akan melakukan bentuk seperti ini. Membuat model seperti ini. Untuk membuat 3D modelnya sebelumnya tentukan dulu posisi X, Y, Z dari surface ini. Cara menentukannya itu bisa dengan line atau polyline, terus ketik 0, dia akan mulai di 0. Selanjutnya kita enter saja. Karena saya mau buat jarak antar naka itu 0,7, jadi ini ke sana itu saya buat 350 mili. Selanjutnya dari kita buat line ke bawah 350 mili juga. Ketik 0 lagi biar mulai dari 0. Ke bawah 350 mili. Jadi nanti posisi nakanya itu berjarak 0,7 meter. Ini saya rotate karena saya ingin dia menghadap ke sana. Saya rotate. Ini ada cara rotate-nya. Bisa klik asal di sini. Di sini ada fitur ortho ya, untuk seperti yang sama di AutoCAD untuk garisnya lurus. Ini bisa dilihat di bawah sini, ini ada sudut derajat yang dibuat itu 100 minus 180. Selanjutnya saya ketik move untuk memindahkan nakanya. Di sini oh ya, untuk memindahkan naka ini kan tadi nggak ada ya pilihannya ya. Pas saya mau move itu saya nggak bisa memindahkan
tepat di titik tengah-tengahnya. Untuk bisa melakukan itu, saya buat garis dulu di atas nakanya. Saya buat line di sini supaya saya bisa ngeklik titik tengah dari nakanya. Saya buat garis bantu sampai di terakhir ya, sampai di end. Oke. Setelah itu baru kita blok, terus klik move, cari midpoint-nya. Oke, di sini berarti benar ya midpoint-nya ya. Baru dipindahkan. Ini bisa sambil klik kanan pada mouse untuk melakukan kursor tangan. Nah, jika kayak begini bisa dimatiin aja nih fitur ortonya. Pindahkan ke sini. Setelah itu bisa di copy nakanya. Terus taruh di sini. Selanjutnya saya mau buat garis bantu lagi dari titik 0. Ini tinggal diteruskan panjang bebas aja sih sebenarnya. Oke. Nah, ini saya mau buat garis dengan jarak 0,7. Itu di mana? 0,7 meter ya maksudnya ya. Panjang 0,7. Ini saya cara coba-coba aja biar pas dapet 0,7. Oke, atau saya bisa juga diketik sih. Oke, sini dapat 0,7. Buat line juga. Kemudian lalu ini kita copy lagi. Kita taruh di depan. Sudah jadi berarti bentuk seperti ininya. Nah, kalau sudah kan ini dia masih minus ya untuk tinggi dari nakanya. Nah, kita perlu menyesuaikannya untuk nanti untuk mempermudah saat di bondiri, membuat bondiri pada ansis. Saya lihat dulu tinggi dari ukuran draftnya itu 0,268 meter untuk draftnya. Ini kan titik 0 tadi di sini ya, ini titik 0 ya. Saya cek lagi tinggi dari ini berapa. Tinggi dari nakanya itu sudah benar ya, 325. Berarti untuk wilayah yang tenggelam itu hanya 0,268. Tinggal kita geser aja nih sebanyak 0,268. Sebentar. Tiga dua lima dikurangin 268. Berarti digeser 57 ya. Move ke atas 57 mili. Bisa dengan blok di sini. Kita move. Tick move. Sebanyak ke atas ya, nyalain ortonya supaya lurus geraknya.
sebanyak 57 mili aja ya. 57 mili. Berarti ini draftnya di sini ya. Draft ini berarti dari sini ke bawah sini. Itu harusnya 2.68 mili. Itu harusnya 2.68 mili harusnya ya. Oh, ini ada yang salah nih. Pengukurannya. Oh, dia enggak dari titik itu ya. Dari sini nih ke bawah, ortonya tidak hidup ya. Oke, dari yang sini nih lebih mudah nih. Oh, ini harusnya yang ini nih, draftnya kan yang ini ke bawah sini. Ini 268 ya, sudah 268 nih harusnya nih. Sudah 268, ini ada error sedikit ya. Oke, sudah 268 mili. Ini karena ini hanya cuman garis bantu, jadi garis-garis ini bisa dihapus. Garis-garis di sini bisa dihapus. Selanjutnya kita lihat lagi 3D, bentuk dari 3D modelnya itu seperti ini. Ini ada buletan, ada semacam pipa penghubung mungkin untuk propulsion sistemnya, dan di sini ada decknya. Jadi buat di sini ada kita pakai circle ya, bebas aja ya. Misal di sini saya ingin buat diameternya itu 10 mili. Buat satu aja ya, nanti bisa di copy kan. Nah, setelah itu extrude. Extrude saya asumsikan 30 mili. Ya. Oke, setelah itu baru di copy. Tengahnya ya, kita copy ya. Ke sini dan satu lagi ke sini. Oke, sudah jadi berarti. Setelah itu dibuat segitiga seperti ininya. Bisa menggunakan fitur polyline ya. Ortonya dimatikan. Oh, ternyata ini ada di bawah posisinya. Saya move dulu. Move ke atas ini ya. Oke, salah. Move. Dari titik ini ke sini. Apakah sudah benar? Kita bisa nyalakan ortonya kembali. Karena dia nggak ada garis ya di sini ya, dia harus dibuat garis bantu karena tadi titiknya tidak ketemu. Untuk titiknya buat garis bantu dulu di sini sampai sini. Oke, ini kan udah ada ya garis bantunya nih. Baru nih segitiga ini kita move lagi
Ya di atas. Di sini. Walah. Salah lagi cara move-nya. Klik yang ini. Move ke sini. Oke, udah bisa ya. Nah, setelah itu kita extrude. Saya asumsikan extrude 50 mili. Oke, sudah jadi ya untuk 3D modelnya seperti ini. Saya lebih jelasnya di maximize. Ini masih ada garis bantu, ini kita hapus aja. Masih ada. Ini bisa dihapus. Sebenarnya kalau tidak dihapus tidak apa-apa juga sih, untuk lebih clean aja. Oke, sudah jadi ya untuk ini bentuk dari USV yang akan digunakan sebagai penelitian saya. Ini saya save as, saya taruh di folder analisis tadi. Kita namakan model USV Naka 0012. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan dari 3D modelnya ya. Menggunakan software Naka dan juga menggunakan software Inventor dan Rhinos. Oke, setelah 3D modelnya jadi, sebelum masuk ke ANSYS, ini saya cek kembali untuk posisi koordinat dari 3D modelnya ini. Karena tujuan koordinat ini untuk memudahkan proses pembuatan bond diri nanti. Ini saya buat line. Saya ketikkan 0 untuk menentukan koordinat 0 ya. Ah, ternyata kapal saya paling belakang ini belum berada di 0. Untuk memudahkan pembuatan bond diri, saya akan membuat paling belakang ini tuh posisinya ada di sebelah sini, ada di 0. Di sini saya buat garis bantu untuk memudahkan move surface-nya. Move model ke belakang itu 150 mili. Oke. Setelah itu saya tarik garis ke sini. Oke, bisa dilihat di atas sudah lurus ya. Setelah itu saya move surface 3D modelnya. Sebentar. Ini saya blok dulu. Setelah saya blok, saya ketik move. Move di sini dan dari titik yang di sini saya geser ke sini, ke garis bantu yang telah saya buat tadi. Ini ya, garis bantu yang telah saya buat, bisa dicek. Bisa dilihat di tampak atas 3D frontnya juga, kalau titik yang saya ini sudah benar ya. Kalau sudah yakin, oke, berarti sini sudah sesuai ya koordinat yang saya inginkan. Setelah itu garis ini saya hapus, garis bantu tadi. Oke, saya save ya. Nah, tahap selanjutnya adalah masuk ke ANSYS